Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA komited membasmi kemiskinan dalam kalangan usahawan dan petani yang berdaftar dengan agensi berkenaan. Ke arah itu, tiga peserta menerima bantuan peralatan pelbagai jenis menerusi program Rezeki Tani 2020 di Langkawi, Kedah. Pengarah FAMA Negeri Isa Hamzah berkata sumbangan itu dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan serta produktiviti perniagaan penerima. Jadi sebenarnya untuk matlamat ni, kita nak mengurangkan jurang kemiskinan di antara peserta-peserta ni lah, di mana kita akan beri pengetahuan dan juga bimbingan untuk mereka melepasilah tahap kemiskinan tadi tu. Penerima dipilih melalui sistem e-kasih, khususnya golongan miskin serta isi rumah yang berpendapatan tidak melebihi RM2,614 atau pendapatan per kapita tidak melebihi RM650 dengan kadar maksimum bantuan bagi seorang peserta sebanyak RM10,000. Terima kasih kepada pihak FAMA Negeri Kedah, Langkawi dan pegawai pejabat daerah Langkawi atas pemberian barang-barang ini untuk kami semua. Untuk kami menambah baik lagi lah perniagaan kami untuk masa yang akan datang. Ribuan terima kasihlah untuk bagi pihak FAMA kerana bagi sumbangan pada Kak, sebab Kak ni sebagai ibu tunggal. Jadi orang kata apa, nak beli satu-satu benda tu ni dah sikit kan. Bila ada sumbangan macam ni, terima kasih banyak-banyak lah.